Sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dengan Puding Trifle yang mana tetamu kita hari ini iaitu Raja Syazwani Raja Sulaiman. Kita panggil Rina lah kan, dengar lebih besar. Okey, Rina, hari ini apa kita nak kongsikan dengan penonton WHI? Okey, hari ini kita nak buat Puding Trifle. Actually, puding ni memang paling senang sekali. Because, yes, paling senang. And bawah ni kalau Fatin boleh nampak, ada layer. Misalnya kita akan pakai dalam bowl besar ni. And kita akan layerkan dengan Swiss roll. Okay. Lepas tu, barang-barang yang kita perlukan ialah custard. Kalau kita nak letak buah pun, kita boleh letak buah. Okay. Kalau boleh kan, Rina kongsikan juga berapa lama tempoh trifle ni dia boleh bertahan? Trifle ni boleh bertahan ke 3-4 hari saja sebab kita pakai fresh food kan. Kalau ada juga penonton-penonton ataupun pelanggan yang macam, oh tak nak buah-buah lah, kita nak cuba letak cookies ke, boleh ke? Boleh. Ada juga yang tak makan buah. And selalunya boleh letak cookies juga macam Oreo. And then kita boleh pakai tiramisu punya spice cookies. So terpulang dekat kita untuk letak dalam tu. Okey, kalau kita tengok bukan hanya ada puding trifle ya, Rina bawa hari ini. Kita ada juga fruit pudding. Betul. Kita ada, ini apa Rina? Yang ini base dia biskut. Tapi dia layerkan dengan puding. Oh okey, ada elemen cheese ke? Tak ada. Oh, tak ada. Memang puding. Okay. Yang ini pula? Yang ini base dia kek and then puding. Lepas tu kita letak krim. Okay. Itu saya berminat tu yang warna biru tu. Itu apa kita panggil? Yang ini sekarang kan tengah viral. Kau faham kan? Dengan yang ini kan? Sekarang kan tengah viral dengan apa? Titisan air hujan. Nama dia ke? Ya, saya. Okey. Dia ikut perkembangan semasa lah. Dan dessert ni daripada Jepun sebenarnya. Dan sebenarnya dia buat pada jelly. Okey. Lepas tu kita makan dengan brown sugar dan kacang soya. Ada juga antara penonton yang mungkin diorang keliru, jelly dan juga agar-agarnya, apa antara perbezaan kedua-duanya Rina? Jelly ni selalunya kalau kita masak ni dia kenyal bila kita makan. Tapi kalau agar-agar ni dia berbanding dia keras sedikitlah. Okey. Tapi kalau agar-agar ni kita simpan dalam fridge, dia akan bertukar menjadi air semula. Itu antara perkongsiannya lah. Okey, berbalik kepada puding trifle ini, dah berapa peratus dah ni dah siap ni Rina? Ini dah 80% dah ni. Okey, dan seterusnya kita akan letakkan oh, saya lagi ke? Awak ada komplot dengan penerbit saya ke? Okey, so, Rina mulakan dulu. Baik, macam mana kita nak nervous pula saya Rina. Rina, kalau ada kan trifle ni dia cakap tak nak manis sangatlah. Apa yang kita kena kurangkan? Selalunya memang trifle ni agak manis. Tapi dengan pembuatan custard tu kita boleh lesskan dia punya gula juga. Rina nak buat sampai habis pun tak apa Rina? Tak apa. Boleh cuba. Saya baru nak. Senang buat duit. Penerbit saya cakap. Saya bukan apa. Saya takut nanti ramai yang order, Rina. Boleh. Kita boleh buat rose cantik-cantik. Okey, Rina, kalau lah nak order dengan Rina kan berapa lama? Kalau Rina cakap tadi senang je nak buat, berapa lama untuk kita nak ambil tempahan tu dan mereka boleh dapatkan? Selalunya diorang boleh buat tempahan 3 hari sebelum lah. Okey, 3 hari sebelum. Kalau besar begini, berapa harganya, Rina? Besar begini, saya belum pernah lagi jual lah. Okey, ini memang eksklusif di WHI. Ini eksklusif di WHI sahaja. Okey. Kalau boleh nak jugalah Rina kongsikan IG Rina kepada penonton-penonton WHI. Okey, boleh dapat boleh dapatkan di Chef Raja Wina di Instagram saya. Okey, hari ini banyak gelak sebenarnya kan, tapi kejap lagi kita cuba dengan manis-manisan. Kalau boleh dikongsikan juga sekarang ini ramai permintaan untuk trifle ataupun agar-agar. Jelly. Jelly. Jelly ya saya. Memang ramai. Selalunya kita pun memang sebab saya basically saya memang ada buat kelas untuk budak-budak dan memang sebab senang kan benda ni nak buat. Okey, itu menarik tu. Kelas untuk budak-budak tu apa antara aktiviti yang Rina akan buat? Memang diorang akan buat hands on sendiri. Daripada mula sampai siap. Okey, kejap lagi saya kena PN tapi saya boleh cuba bawa